Celana gamis, terus batik-batik sama setelan-setelan celana batik. Lokal ada, impor ada, cuman kalau Cina emang kebanyakan lokal aja sih, soalnya kan di lingkungan pasar. Berarti kalau lokal sama impor lebih mendorong ke 80% lokal, 20% itu impor. Kualitasnya bagus mana sih, Bu? Benarnya tergantung pemakaiannya, Mas. Tapi kalau menurut saya itu lebih bagusan lokal sih. Kalau impor kan cuma barangnya aja yang bagus. Modelnya juga beda sama yang lokal. Kalau untuk banyak kan sih seimbang, Mas. Kalau saya ada yang lokalnya 50-50 lah. Kualitas ya kalau menurut saya ya, Mas. Kalau produk luar sih orang cari yang awet, Mas. Kalau kalau misalnya produk luar, kalau lokal kan paling tergantung pengerjaannya, rapinya atau tidaknya. Tuh gantung sama tahanannya biasanya. Kalau orang impor kan biasanya kan cari yang berbendit, misalnya kualitasnya kan bagus. Tapi tidak juga kalau produk lokal juga bagus juga tergantung pembikinannya, buatannya. Harga ya hampir sama. Hampir sama. Sama. Contoh nih, contohnya misal sepatu berapa itu? Apanya? Harganya. Sepatu yang sama lah, misal sepatu lari gitu. Sepatu lari. Produk Cina berapa, produk lokal berapa harganya? Misalkan produknya lokal itu 70, produk Cina itu 60, beda 10 aja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.